berkaitan dengan ayat tadi, iaitu tentang peristiwa peperangan Badar Al-Kubra, yang mana mengandungi beberapa pengajaran yang cukup penting untuk kita ambil iktibar, lebih-lebih lagi kita sebagai pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya iaitu pengorbanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih 1400 tahun yang lalu, hari ini kita menikmati Islam yang berkembang begitu pesat sekali, masuk dalam seluruh keluarga kita. Alhamdulillah, kalau kita lihat perjuangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, menafikan terus apa yang telah didakwa oleh Habib Bourguiba satu ketika dahulu pada tahun 60-an dahulu, bahawasanya yang mendakwa bahawa puasa ini adalah merupakan boleh mengurangkan produktiviti, ataupun dalam bahasa yang mudahnya, perkembangan ekonomi tidak begitu pesat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Terus menafikan dakwaan itu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada alasan pada bulan Ramadan untuk tidak pergi berperang, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil daripada pengorbanan itu, kita menikmati nikmat Islam yang ada pada hari ini. Oleh kerana itu, kita kena hargailah pengorbanan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hargai dengan kerja keras untuk agama Allah. Sebagaimana anak kita dapat sekolah yang hebat, kita minta anak kita hargai dengan belanja sungguh-sungguh. Sebagaimana kita mendapat pekerjaan yang kita idam-idamkan, maka kita menghargainya dengan bekerja bersungguh-sungguh. Begitulah juga kita menghargai pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita bekerja bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Yang keduanya, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat penting untuk menjamin kemenangan terhadap musuh Allah, kemenangan yang mutlak. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat dengan bersungguh-sungguh, membina hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hubungan yang kuat dengan Allah Taala, hatinya bersih, maka Allah Ta'ala akan beri kemenangan yang disebut sebagai kemenangan yang mutlak. Tidak ada hasad dengki, tidak ada dia merasakan dia buat benda yang tidak elok, dia rasa orang lain juga buat benda yang tak elok macam dia buat. Itu adalah persepsi yang salah sebagai seorang pejuang agama Allah Ta'ala. Sebab tu hubungan Allah dengan Allah ini sangat penting untuk kita kikis sifat-sifat yang boleh menyebabkan perjuangan kita tidak diterima oleh Allah di hari akhirat besok. Dalam perjuangan kita ini susah, habis duit banyak, susah, habis tenaga banyak, tiba-tiba Allah Ta'ala tak terima. Itu adalah satu kerugian dan juga malang yang besar. Dulu kalau kita ataupun kita pernah membaca tentang kisah turunnya Nabi Isa AS berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj yang lebih kuat daripada tentera Tatar, yang lebih kuat daripada tentera Amerika, yang lebih kuat daripada Fir'aun. Tetapi Nabi Isa boleh menewaskannya. Setelah mana Nabi Isa naik bermunajat kepada Allah di atas bukit Tursina, munajat kepada Allah, Allah Ta'ala hantar wabak penyakit kepada seluruh tentera Ya'juj dan Ma'juj yang suka merakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Hancur, kalah dengan Nabi Isa AS, dengan Allah Ta'ala hantar wabak penyakit kepada Ya'juj dan Ma'juj. Begitulah juga kemenangan tentera Al-Fatih. Kesemuanya kita lihat bagaimana tenteranya begitu mengambil berat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga sekarang ini yang sedang berperang, iaitu tentera Hamas. Cukup susah untuk menyertai tentera Hamas. Maka cek terlebih dahulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sudah ada angin-angin bantuan daripada malaikat, seperti mana yang kita baca sahabat-sahabat kita daripada Gaza cerita kepada kawan-kawan kita,
Kawan-kawan kita kongsi cerita sahabat-sahabat kita daripada Gaza. Di mana seorang, beberapa orang askar Israel masuk dalam hospital TV Temu Ramah. Bagaimana keadaan kamu? Kamu bagaimana boleh mundur ke belakang? Dijawab oleh mereka, kami nampak satu batalion tentera Hamas yang berpakaian putih. Kami terpaksa berundur kerana kami nampak mereka begitu hebat sekali. Sedangkan pakaian tentera Hamas mana ada warna putih? Warna hijau semua. Itu menunjukkan bahawasanya sudah menampakkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi lah beberapa cerita yang cukup menarik, yang mana disebabkan hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Kalimah ataupun istilah ataupun kalimah Fattahullah, apabila Allah Ta'ala sebut peperangan Badar ini, antum azillah. Sesuduk kira dari segi bilangan hampa sikit, dari segi kekuatan pun tak ada. Dari segi kekuatan, orang kata bilangan itu, persenjataan, kelengkapan perang. Tetapi fattahullah, teruskanlah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah orang dia pandang remeh benda-benda yang macam ini. Orang itu rugi di hari akhirat kelak. Kemudian yang ketiganya, pengajaran yang kita boleh dapat ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat berstrategi dalam menyertai peperangan tersebut. Kita lihat bagaimana strategi peperangan Rasulullah sangat ambil berat. Termasuklah dalam peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Begitu hebat sekali strategi yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ada unit risikan, ada unit kepala kambing, ada unit kemudian bagi Sayyidina Umar pergi dulu, kemudian Rasulullah ikut jalan belakang, duduk dalam gua su selama 3 malam. Begitulah juga dalam peperangan Badar. Nak berhenti tang sini ke tang depan lagi? Kalau depan lagi, boleh menyekat sumber air daripada pasukan musuh. Jadi itu strategi. Kemudian yang keempatnya ialah kita percaya terhadap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan pertolongan daripada Allah Taala. Ada setengah tu dia tak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan merapu dan melalut macam-macam dalam Facebook, dalam Twitter, dalam blog, melalut tak pernah langsung ataupun sukar bagi dia, katanya pejuang rakyat, tetapi tidak yakin dengan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itulah pengajaran antara yang kita boleh ambil daripada peristiwa Badar Al-Kubra itu sendiri. Bagaimana kalau kita boleh ambil satu lagi antara pengajaran yang juga hebat ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup meraihkan pandangan sahabat-sahabat ataupun orang bawah. Walaupun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan seorang rasul, tetapi dalam bab yang tidak berkaitan dengan wahyu, dalam bab yang tidak berkaitan dengan wahyu daripada Allah, dia meraihkan pandangan daripada rakan-rakan. Dia tak buat kepala sendiri. Bagaimana kita lihat mula-mula nak pergi perang tu, siapa nak pergi dulu? Bincang, mesyuarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup meraihkan pandangan daripada mesyuarat itu sendiri. Kemudian ada pula perbincangan tentang nak duduk, nak berhenti di mana, sama ada depan sikit ataupun di sini. Ada lagi perbincangan semasa ada tawanan perang Badar, sama ada mereka ini nak dilepaskan, sama ada mereka ini nak dipancung kepalanya ataupun sebaliknya. Akhirnya pandangan Sayyidina Abu Bakar diambil. Walaupun selepas itu ayat Al-Quran turun bahawasanya menyebut tentang pandangan Sayyidina Umar adalah yang tepat. Maka di sini kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa Al-Badar, peristiwa peperangan Badar Al-Kubra ini. Dan buat akhirnya, terima kasih dan syabas, tahniah kepada semua yang hadir berjaya sehingga ke garisan penamat. Walaupun saya masuk tengah-tengah lah. Masuk tengah-tengah ni tak cik lah. Memang tengah power. Saya ni macam pemain simpanan lah. Pemain simpanan yang masuk last minute tu. Jerman tu. Masuk-masuk. Dia skor gol. Dia pula naik nama. Orang lain main. Cukup hebat daripada awal.
closer dan sebagainya. Macam tak Jerman lah pula. Walaupun saya tak minat Jerman, saya minat Malaysia dengan Perak lah. Jadi itu yang berlaku. Jadi tahniahlah, syabas terutamanya kepada Lajnah Tarbiyah yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Khairi Jamaluddin. Mereka bertukuh lumus untuk apa, bersama dengan pemuda, untuk mendekatkan pemuda PAS Perak ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah dan syabas kepada jawatan kuasanya dan juga kepada seluruh jawatan kuasa Lajnah Tarbiyah di seluruh kawasan-kawasan pemuda, pemuda kawasan di seluruh negeri Perak. Mudah-mudahan usaha seperti ini, usaha murni seperti ini diteruskan daripada masa ke semasa. Kalau tak dianjurkan oleh pemuda kawasan pun, tiba-tiba kawasan anjur, kita sertai. Kawasan pun tak anjur, pemuda pun tak anjur, kita buat sendiri-sendiri. Ataupun ada waktu ada penganjuran, kita ada keuzuran, kita tak dapat pergi, kita teruskan juga hubungan kita buat sendiri dengan Allah SWT.